Berlun, sebanyak 420 rider motor trail dari dalam dan luar Aceh ikut menjelajahi hutan dan pegunungan di Kabupaten Biren, Sabtu 7 September 2019. Event tersebut dalam rangka memeriahkan Kodim Extreme Trail Adventure ketiga yang digelar Kodim 0111 Biren dan komunitas motor trail Extreme Biren. Ratusan rider itu dilepas oleh Wakil Bupati Biren Muzakar Agani di lapangan Kompi Ban Yonip Rider khusus 113 Jaya Sakti. Ratusan rider itu akan melintasi trek kawasan hutan dan pegunungan di Kecamatan Kota Juang, Jempa, Juli, Pesangan Selatan, dan Kecamatan Pesangan. Event KXTA juga merupakan ajang silaturahmi para rider dengan masyarakat Biren. Dari Biren, Ferizal Hasan, Serambi On TV.